Inilah harapan saya, semoga setelah 40 tahun, mudah-mudahan LPP balik pada kata-kata Alayraham Tun tadi yang kita sama-sama lihat. LPP ditubuhkan untuk menjadi payung kepada semua pelajar dan berkenan semua. Bila kita berhimpun dalam menara ini, selain daripada dia memberi pekerjaan, tempat kerja yang lebih baik, lebih selesa, bangunannya tersergam indah, tetapi lebih daripada itu, budaya kerja dan idea baru yang unggul dan bernas, hendaklah tercetus melalui usaha kita dalam bangunan-bangunan seperti bangunan baru LPP. Dan ada dalam kurang ayat lain dan dapat bantuan, ada pula Umpah Datuk Zainal, dia pandai. Dia pandai dia punya cara, dia nak dapat kelulusan tu. Minta apa nama pada orang yang ada, merayu pada orang yang kasih. Pandai dia punya lenggok tu, Ustaz. Dah masuk nak dapat, tak, orang belum tepuk pun. Jadi sesuai dengan apa nama, betapa pentingnya bidang ni untuk negara, dan kita mesti jaga semua orang. Maka saya dengan sekretarinya meluluskan peruntukan 28 juta sebagai sumbangan one off, walaupun saya tak yakin ini jadi one off. Mudah-mudahan dengan semangat perhimpunan kita hari ini, insyaAllah sokongan pemimpin-pemimpin pelarang, kerajaan yang ada pada hari ini akan mendapat mandat yang baru, dan kita akan teruskan perjuangan kita mengangkat martabat dan maruah negara kita, sekaligus martabat maruah para pelada, perdana dan rakyat semua negara. Dengan kata-kata demikian, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita dia meresmikan menara LPP yang baru ini dengan rasmi. Terima kasih. Assalamualaikum.